Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, sehat selamat, terus semangat dan selalu diberikan yang terbaik olehnya. Nah, di Arman. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Cak Ning, hari ini adalah lebaran kedua. Saya dan keluarga kecil saya akan ke Nganjuk untuk silaturahmi dengan keluarga Pak suami. Yuk, ikuti keseruannya ya. Terima kasih. Ada Bapak Ari, ada Mas Aksan, dan ada Ibu Ayu. Nah, di belakang ada Pak Suami, ada Mas Arman, sama ada Ibu Lani. Ini hari lebaran kedua. Surabaya pagi-pagi sudah diguyur hujan ya, tapi ini sudah mulai berhenti hujannya ya, tapi masih gerimis. Nah, ini kami melewati jalan arah dari Suramadu, Jalan Haji Muhammad Nur. Nah, ini kita sudah melewati Jalan Panglima Sudirman, Surabaya. Kita mau menuju ke Sidoarjo dulu, ke rumah Mbak Ayu dan keluarganya di Sidoarjo. Jalan Raya Darmo. Singa. Nah, ini lagi di Jalan Raya Ahmad Yani. Jalan Raya Ahmad Yani ya. Jo. Asri, sejuk, bersih. Nah, ini kita lagi di rumah Mbak Ayu ya, di besan saya di Sidoarjo nih. Nah, ini ada juga buliknya dari Banyuwangi juga pas silaturahmi ke sini. Alhamdulillah rabbil alamin. Rumah tradisional usia. Orangnya pemiliknya itu sama saya itu langsung cocok. Tapi cuma ngobrol cocok, saya itu semua senjatanya ditunjukkan saya. Sama dia punya usaha macam-macam. Coba Pak. Bapak lanjut, sekarang kita ke Nganjuk. Nah, ini Mas Aksan lagi makan siwit. Ini sudah memasuki tol, sudah mulai merambat ya. Banyak sekali nih yang pada mempergunakan fasilitas tol ke arah Nganjuk. Jalan tol dari Surabaya arah ke Nganjuk. Nah, ini kita lagi sudah di Nganjuk ya, lagi makan siang. Nah, Bu Ayu, Mas Ari, Di Arman. Nah, ini ada Pak Suami. Selamat menikmati makan siang.